para petani semua lebih ngirit, mantep hasilnya pakai pupuk ini. SV7 ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Semoga nanti di desa Tapelan ini bisa merata ya Pak ya? Nanti bisa ditularkan gitu loh, gedok tular gitu ya Pak ya? Iya. Nah ini saudara-saudara semuanya, ini kita bisa saudara saksikan yaitu keberadaan padi yang dipupuk dengan pupuk SV7. Assalamualaikum Bang Adi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillah nih Pak, nih ya saya dari SV7, yaitu saya ingin mengetahui pengaplikasian pupuk SV7 Pak. Ya. Nah, ini sawahnya berapa? Luasnya Pak berapa? 2 petak. Ini setengah bau. Oh iya iya iya. Nah, ini kemarin dipupuk dengan SV7 ya Pak ya? Iya. Nah, tapi ini dipakai pupuk kimia juga ya Pak ya? Iya, masih pakai kimia. Oh iya. Nah, pupuk kimianya apa berkurang atau lebih banyak atau berkurang Pak dengan ditambah pupuk SV7 ini? Sangat berkurang lah yang jelas. Oh iya. Yang jelas sangat berkurang. Enggak kimia semua. Enggak banyak. Ibaratnya kalau tadinya pupuk kimia 1 ton, ini cuma setengah. 1 kintal. Iya. Satu kintal. Tapi hasilnya seperti ini ya Pak ya. Gimana Pak dengan hasil pupuk SP7 ini? Ya. Ma, Bapak merasakannya seperti apa gitu? Ya, sangat memuaskan. Hasilnya kayak gini, alhamdulillah. Gimana pesan Bapak terhadap petani? Ya, para petani semua lebih ngirit, mantep hasilnya pakai pupuk ini. SP7 ya Pak ya? Alhamdulillah. Semoga nanti di desa Tapelan ini bisa merata ya Pak ya? Nanti bisa ditularkan gitu loh, gedok tular gitu ya Pak ya? Iya. Nah ini saudara-saudara semuanya, ini kita bisa saudara saksikan yaitu keberadaan padi yang dipupuk dengan pupuk SV7. Nah hasilnya seperti ini saudara-saudara semua. Iya, hasilnya ini lebih mantep insya Allah. Nanti kalau sudah diambilin bisa dibuktikan ya Pak ya, hasilnya dari yang kemarin sampai yang ini nanti bisa dibuktikan. Cuma kan ini belum tua ya. Iya. Nah, alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Gimana pesan kepada pupuk SV7 Pak? Kesannya? Kesannya SV7 mantap. Maju. Berkembang. Pantang menyerah ya Pak ya. Iya. Harus. Iya. Siap. Harus kita buktikan. Alhamdulillah ini saudara-saudara semuanya kita bisa kita dengarkan yaitu dari orang yang menggunakan pupuk SV7. Nah, semoga dengan pupuk SV7 ini petani khususnya Desa Tapelan akan maju dan sukses. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.